di dalam boleh, di luar boleh, maka ikut di luar boleh ya, dengan wartawan ya pasti aku kasih bagi juga dan yang menarik dari temuan data ini, saya cukup kaget juga di basis-basis yang tanda petik ya, selama ini kita sebut hijau, bahkan di basis merah pun Deddy Mulyadi sudah cukup mengungguli jauh di angka yang saya sebut sudah masuk dalam kategori fenomenal, karena kemenangan keunggulannya sudah di rata-rata 70% ke atas. Ini angka yang relatif sudah cukup aman buat seorang kandidat untuk menang, kecuali ada tsunami politik yang dahsyat ya. Kami bisa mempertahankan keunggulan dari survei awal ketika kami mendaftarkan ke KPU dan survei terakhir juga di bulan September ini, kami masih bisa mengungguli kandidat yang lain. Ini berarti kerja kami selama ini sudah cukup efektif dan kami tetap bekerja sesuai dengan yang sudah kami programkan sebelumnya. Oke, untuk kampanye ke depan seperti apa Pak setelah survei ini keluar? Ya, kampanye kami adalah door to door, datang langsung ke masyarakat. Ya, kami tidak membuat jadwal yang khusus seperti hari ini ke sini, besok kemana. Kita inikan saja sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Ya, kita langsung datang ke masyarakat, kita langsung menyapa masyarakat. Tidak ada trik-trik khusus kami dalam berkampanye ini. Saat kita ya, ini dulu berarti kita ini dulu.